Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di channel Farnuvian.com. Kali ini masih ngebahas WordPress karena saya concern di WordPress. Yang kita bahas kali ini adalah setting theme ya. Template yang kita setting ada nih TH Business. Nah, ini bentuk tampilan templatenya. Template ini gratis dan berbayar, artinya ada beberapa, ada premiumnya juga, ada yang pro. Maksudnya untuk tempronya nggak tahu berapa harganya, yang jelas di wordpress.org sendiri gratis, teman-teman bisa download secara gratis. Nah, ini oke, langsung ya menuju ke bagian gimana cara install themenya. Sini ada appearance. Kalau kita udah masuk ke bagian WordPress, kebetulan WordPress saya menggunakan untuk bagian tutorial ini menggunakan subdomain subdomainbelajar.vernovian.com. Oke, langsung ya. Sini ada appearance theme. Karena ini udah terinstall WordPressnya, di dalamnya kita add new theme. Kita cari TH Business. Saya belum pernah menggunakan TH Business ini karena saya belum pernah, jarang sekali menggunakan theme gratisan. Oke, kita install. Caranya adalah kita install di sini. Selanjutnya activate. Templatenya udah aktif, kita cek dulu ya. Biasanya sih masih bentuk defaultnya, belum disetting atau dibentuk yang kita mau. Oke, seperti ini tampilannya. Ini artikelnya saya import dari Blogspot ya. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya, semuanya artikel lama ini, artikel-artikel basi yang semuanya tidak work. Oke, gimana sih caranya biar tampilannya sama persis seperti aslinya nih yang kita inginkan nih. Kita langsung ke bagian theme option dulu. Kita masukkan logo dulu di theme option, biasanya ada logo di sini. Go to customizer. Tema-tema sekarang biasanya untuk setting-settingannya melalui customizer ya. Yang saya ini blog latihan namanya, tagline-nya, terus set logonya kita bisa select di sini. Kita cari logo misalkan logonya apa, WordPress ini, kita cari-cari logo dulu deh. Oke, kita logo ini aja WordPress misalkan. Nah, ini terus logonya. Nah, ini logo belum muncul. Display set logo image only. Nah, kita baru muncul logonya. Selanjutnya upload favicon. Favicon itu yang di sini, teman-teman. Kita select favicon-nya, siapkan bentuknya. Favicon-nya bentuk ini. Favicon biasanya ukurannya kecil ya, 30x30 pixel atau 50x50 pixel. Oh, belum ganti. Ntar. Oh, di sini ada checklist nih, display five icon. Setiap template untuk settingannya beda-beda ya. Kita coba, nah ini five iconnya udah muncul. Oke. Ini baru pertama kali saya gunakan.
Oh, kali saya gunakan teman-teman, jadi maklum ini masih meraba ini bagian satu, nanti bagian dua juga diteruskan karena biasanya untuk tutorialnya agak lama ya, jadi ada saya bikin beberapa bagian, tinggal diikutin aja. Nah, di sini langsung kita general setting, kita lihat general setting di sini ada food copy reks, tag di sini. Di sini nanti teman-teman bisa di bisa diganti di sini proudly. Settingan ini di mana mas biar kelihatan asli ya, nanti dibahas selanjutnya. Langsung top bar setting, misalkan di sini ada call as text, telepon number, oke. Di sini ada blend hitam, ada background hitam, telepon number 081 xxxx, emailnya nah seperti ini, email addressnya bedanya apa ya, kita coba dulu deh. Oh sama aja ternyata saudara-saudara. Coba kita hapus yang email teksnya, jadi ini langsung mail talk linknya. Custom text, misalkan kalau promo atau blog, hanya untuk kebutuhan tutorial saja kan. Nah seperti ini, ternyata terlalu panjang, dikasih batas ya. Ya ini untuk bentuk tampilannya kayak gini tuh ya, seperti itu. Oke, kita delete aja karena tidak perlu, langsung publish. Back homepage setting, nah di sini ada homepage static page nya misalkan homepage nya kita mau bentuk sample page. Nah nanti halaman utamanya adalah ini. Kalau kita dikosongkan nanti bentuknya seperti blog biasa. Nah, seperti blog biasanya. Sebelum ini nanti kita ini ya, bagaimana cara buat home? Kita ini dulu. Di sini home slider, kita nambah-nambahin slider nanti. Next dulu karena belum. Oh, oke. Okay. Langsung aja ya kita bikin slider. Di sini ada slider. Oke, okay, untuk slidernya kita pilih aja. Misalnya ini, terus titelnya apa, misalkan belajar WordPress mudah, aduh udah gini aja deh, apa ini bla bla bla, misalkan kita contek aja di sinilah forum Ipsum dollar. Oke, kalau ada redirect URL ya, kita masukkan redirect URL nya direct aja ya ke fatnovian.com misalkan. Untuk permalink atau link kita harus menggunakan HTTP. Lihat di sini San. Nah, nanti ada tulisannya, lihat di sini. Image 2 misalkan mengenai di sini aja deh. Ups. Kita coba ini aja dulu. Terus liburan seru, misalkan info liburan seru, oke, ini dolor-dolor aja dulu, loremis dolor. Coba warnanya apa, teksnya apa akhirnya. Selanjutnya slider 3 dan berikutnya
kita publish. Oke, kita belum nyampe di settingan home ya. Oke, kita coba nih home settingnya menggunakan ini Elasticsearch dan ini sample page. Apa yang terjadi? Ada slider yang enggak sih? Oh, ada langsung. Ternyata langsung muncul slidernya, teman-teman. Nah. Keren ya. Ini slidernya. Oke, ini untuk halaman sample page. Tadi saya buatkan untuk halaman berikutnya. Halaman home, khusus untuk halaman home. Oke, untuk slidernya udah. Saya menggunakan home-nya sementara sample page dulu. Oke, seperti ini. Oke, post page-nya belum ada karena belum saya buat. Oke, publish dulu. Selanjutnya, set styling. Nah, di sini color-nya, header image. Header image mungkin ada di sini ya. Oke. Social media, kalau ini ada Facebook-nya, ada Twitter-nya, Instagram-nya. Silakan diisi URL-nya langsung. Klik lagi. Oh. Oke, dicoba aja deh. Display sosialnya itu ada di mana munculnya. Saya gunakan ini aja. Oke, ini sudah muncul ya. Oh, follow us. Follow me. Add friend. Friends. Ah, sini Instagramnya apa? Nah, nanti muncul semua. Kalau diisi semua ya, terisi semua, teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya, publish dulu. Oh, di publish, langsung ke bawah lagi. Nah, ini menu. View location menu, kita belum buat menu, kita bikin menu dulu deh. Namanya main menu, misalnya. Main menu, kita kasih nama main menu. Terus ada primary menu. Nah, ini kan kosong nih jadinya. Add item, misalkan. Home. Terus kategori, misalkan, sorry. Kita kategori, misalkan kategori SEO tools, misalkan terus info bisnis, belajar WordPress. Oke, sudah semuanya sudah dipublish. Nah, nanti kayak ini. Ini menunya udah muncul semua. Ini menunya berdasarkan kategori, teman-teman bisa bikin halaman dulu baru dimasukkan apa namanya menunya. Saya add item. Sini ada page, sini ada sample page, ini halaman terpisah ya. Oke, itu untuk halamannya. Jadi kita buat halaman dulu, buat page-nya dulu baru kita setting menunya. Itu. Oke, semuanya udah, anggap udah semua ya. Nanti selanjutnya kita bisa setting-setting lainnya. Widget. Nah, ini main widget. Footer, di footer itu berarti ada di bawah, teman-teman. Ini kalau ini sebelah kanan, footernya ada di bawah. Bisa kita bikin footernya bentuknya apa? Ada kalender, audio, teks dan sebagainya. Kita contohin dulu aja, recent word apa ini, recent template bottom business service widget dan sebagainya, video dan bla bla bla. Nanti bisa dibahas untuk widgetnya. Nah, ini yang pro nya
More layout, Google Font, unlimited color, terus widget tambahan dan sebagainya, release Android GPL dan more. Ini untuk pro nya oke, itu untuk setting, dan selanjutnya nanti saya buatkan, kan ini udah 15 menitan lebih ya, nanti mungkin bosan dengan satu video dulu. Ini cara cara settingnya, cara setting gimana cara upload apa namanya slider, bikin menu dan masukkan logo, dan setting-setting lainnya ya, seperti kontak dan sebagainya. Oke, ini bagian pertama. Selanjutnya akan saya bahas bikin halaman home yang cantik seperti apa. Minimalnya persis seperti yang sudah ada di sini. Jangan lupa subscribe. Aktifkan notifikasinya yang gambar lonceng itu. Dan kunjungi website saya, vanavian.com. Terima kasih, selamat mencoba.